tahun ke-33 Ashanti dihadiahi tas super mahal oleh Aurel. Tapi mengapa Ashanti menangis, bahkan konon bakal vakum dari karirnya? Tegangnya Femi Permatasari menghadapi operasi pengangkatan tumor payudara. Seperti apa kondisi Femi kini? Bim Bim Slank merayakan ulang tahun putra kecilnya. Seperti apakah unik dan kehebohan ulang tahun anak Bim Bim? Mengerjakan soundtrack film, Acha Septriasa semakin menggenjot kesibukan. Benarkah karena Caca akan segera menikah dan dilarang terjun di dunia hiburan? Pemirsa, saya Medina kembali menjumpai Anda, tentunya Lo Trendsetter, program infotainment yang paling hangat, orisinil dan terpercaya, hotshot. Bukan hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap saksikan hotshot selama 1 jam ke depan, sebab hotshot selalu memuat sisi lain di balik berita dan fenomena.